Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to... teman-teman, sekarang kita lagi ada di mobil seperti biasa. Rep, lapar gak, Rep? Lapar lah. Mami lapar gak, Mi? Lapar nih. Kita gua ajak lu ke tempat makanan enak nih, Rep, mau gak? Mau dong. Tapi agak jauh ya. Mana? Cilegon. Astaga, gak sekalian dari makanan sangat jauh, Surabaya, Bali. Tapi ini yang lagi viral. Apa tuh? Aduh, pokoknya nanti ada mie kangkungnya enak banget sih katanya sih ya. Ih, mie kangkung sekali banget. Oh, yuk kita menuju ke sana ya, Rep ya. Siap. Oke, teman-teman, jadi kita kali ini mau sekalian coba makanan. Makanannya itu enak banget katanya. Udah, kita langsung aja ya. Lagi di dalam perjalanan juga nih. Nyetir nggak boleh lama-lama megang kamera, nanti diomelin sama Pak Polisi, betul nggak? Ya udah. Oke, udah sampai nih. Supaya lo ya mau makannya jauh banget loh, demi Alek. Jadi ini yang punya ini sebenarnya sahabat kita juga, salah satu senior di dunia reptil. Cuman gue nggak tahu kenapa dia beralih jadi tukang bakmi. Bukan bakmi. Bakmi Miekangkung. Miekangkung. Jadi udah ngomong Miekangkung, kenapa jadi bakmi? Kenapa jadi bakmi? Dulu dia tukang bakmi kalau salah. Tuh, Miekangkung hot plate, kan? Emang Miekangkung ada yang di hot plate ya? Gak tahu. Gua nggak tahu dah. Ayo kita langsung pesan aja kali ya. Ya udah. Oh. Ah, oi, ini mana? Tahan lu. Udah barbar banget gua kayaknya. Ini ada mantan gua kayaknya nih, mantan pacar. Tahan dulu. Ini kayak gua kenalin nih celemek nih ya. Oh iya. Ini Pak. Ini pasti bikin sendiri ini. Sakti ini. Selemek sakti. Oke, jadi mau kasih kita makanan apa nih? Waduh, kayaknya habis guys. Gatel. Waduh guys, habis guys. Tenang, lu gua tahu lu tukang sulap. Lu bisa sulap. Coba, sulap jadi dulu. Jadi Anda harus menunggu guys. Sulap dulu. Jadi gua pesennya mie kangkung. Mie kangkung juga. Apa sih? Iya, kamu suka mie kangkung kan? Iya, bener mie kan? Iya. Kamu bikin apa? Mie kangkung hot plate dua. Yang satu jangan pakai bawang putih buat gua. Lu tau kan gua nggak suka bawang putih, bisa kan? Jadi lu mau langsung jadi? Emang ada bawang putihnya? Apa gimana sih? Lu mau langsung jadi? Hah? Lu mau langsung jadi? Iya dong. Cuman gua jangan yang pakai bawang putih. Ya udah. Iya kan? Lu pakai apa? Pakai hati bisa nggak? Nasi ya nasi, sangu ya sangu. Ayo Dahar. Ada apa lagi kok? Aku ngajak jamur. Oke, siap. Mam. Kalau gua toppingnya bakso aja kok ya, jangan ceker ya. Oke, boleh. Iya, inilah yang masak lu. Hah? Bakso jamur. Oh, jadi di sini gua udah training satu chef di sini yang udah lulus dari training gua. Tapi lebih enak kalau misalkan kokonya sendiri. Oh ya udah, gua yang masak. Spesial dong harusnya dong. Jauh-jauh di mana? Oke. Jauh nih. Habis treatment ya. Tahu nggak sih? Kita bela-belain ke sini, belum makan dari pagi. Waduh, kasihannya. Ya kan, treatment dulu sampai lapar-laparan ya kan. Makanya kok yang masakin jangan sia-siain dong. Oke, jadi mau udah dimasakin, mau disuapin nggak? Boleh kalau bisa disuapin. Tapi yang masak aja baunya enak bener kan? Ah, iya. Cuma kan lebih afdol lagi kalau misalkan kokonya sendiri yang masak. Oke, kita tunggu koko Belias masak ya. Oke. Kok ini nggak ada menu lain kok? Kita spesialis mie kangkung hot plate. Bakso gue yang banyak ya. Oke, tenang guys. Oke, abis ini kita lanjut makannya ya. Lanjut makan mana lagi? Lanjut makan di sini lah. Oh ya udah. Oke. Oke teman-teman, gue udah sama Rebecca. Sekarang nih kita lagi mau cobain mie hot plate kangkung ya, Rep ya? Mie kangkung hot plate. Salah lu. Balik-balik lu mah. Ini gimana sih? Ini nggak pakai nasi makanya? Hah? Nggak pakai nasi? Lu Indonesia banget guys. Nggak pakai nasi jadi ini? Nggak pakai nasi. Oke, lu tanya-tanya dong, jangan makan tuh. Tau nggak sih kok gue udah apa? Nggak, gue mau nanya boleh nggak sih? Boleh. Ini beneran mic-nya cuma ada segini? Iya pak, nggak ada lagi pak. Aduh, kudu gua pinjemin. Gimana sih YouTuber? Receiver kan satu mic, dua mic pak. Kalau saya maksudnya masih baru ya. Oh, iya, iya, yang iya. Udah baru nih, yang udah berapa ratus ribu ini ya subscribe. Ini boleh tahu nggak pak bumbunya apa ya pak? Jadi ini semua menu halal. Jadi kita mulai dari mie ya. Mie itu tepung dan telur. Tepung, iya semua mie dari itu pak. Iya, terigu, protein rendah, dan telur. Iya. Nah, topping baksonya itu kita pakai ayam mix sapi. Jadi dalam 1 kilo itu kurang lebih tapiokanya cuma 10 sendokan. Jadi ketika dimakan rasanya tuh masih enak banget. Oh. Gitu. Ini sebentar ya pak, saya mau lihat kameranya, mic-nya nyala nggak pak? Nyala pak. Nyala pak, takutnya kita udah ngomong lama nggak nyala mic-nya. Iya, lu yang ngomong, gua sih makan aja. Iya, enak. Ini ayamnya ayam kemarin pak? Itu ayamnya ayam yang sudah dipotong. Yang pastinya ayamnya udah mati. Enak tapi ya bumbunya. Jadi untuk makan makanan enak itu harus pakai perjuangan jauh ya? Jauh pak. Ini saya ajak nih talent saya baru. Iya, kenalan dong talentnya. Gua colok lu kok ya. Cik, gimana Cik? Kudu diapain Cik? Biar aja. Tuh, gua cobain ya. Hah? Gua cobain ya. Oke, cobain. Terus tadi lu buka mulut ngapain itu namanya? Cobain bakso. Karena gua cobain bakmi sama kangkung. Ya jatuh. Inilah. Enak. Enak-enak banget. Enak ya, coba ya. Tapi emang masakannya Kobelius tuh mantap. Waktu itu aku pernah sempat pesen baksonya ya. Iya. Itu enak banget seriusan. Jadi kalau kata Rere itu baksonya kayak bakso langganan dia waktu kecil. Iya loh. Serius loh. Makanya nanti aku pulang sini mau pesen bakso lagi. Ini mie-nya beda ya kok ya? Rasanya beda ya? Beda dong. Apa ada? Apa bedanya? Coba diam-diam. Beda. Ada gurihnya, ada empuknya, gulen ya kata beras mah. Ya. Terus? Ya pokoknya enak. Oh gitu. Emang makan itu harus kayak gitu kan, ASMR gitu kan. Coba. Gimana? Coba ini. Halo. Jorok banget. Jangan sampai muncrat. Oh, harus gitu lagi, makannya. Lagi, sedot lagi. Tuh. Hai guys, kalian pernah dengar sapi memamah biak? Ya gitu bunyinya. Tapi enak mah. Ini kayak sapi dong. Kayak sapi. Ini satu piring berapa duit? Ini? Satu porsi gini. Satu porsi kok satu piring sih? 20.000. Nggak mahal loh. Jadi untuk kita sekolah. Nikmatin tapi ada rasa bintang 5 dengan harga kaki 5. Ini bukan bintang 5 teman-teman, bintang 7, puyer, pusing. Pusing? Jauh soalnya, kalau kepengen lagi ke Cilegon. Iya. Bintang 7, puyer. Tapi lagi ada promo katanya buat kalau misalnya yang pakai seragam. Betul, 15.000. Dan padamu Gojek driver, Grab driver, kita samakan seperti pelajar. Wow. Karena kita itu kan mitra. Jadi kalau pakai jaket Gojek atau baju-baju Gojek atau apa, bisa kesini dapat diskon. Lebih murah ya? Lebih murah. Porsi tetap sama, nggak dikurang-kurangin. Berarti lu kalau mau sama gue, lu pakai baju Gojek dulu. Lebih enak lagi tambahin ini. Ini apa nih? Saus. Sausnya. Ini sausnya bikin sendiri juga? Jadi kalau udah kecampur, kuahnya itu rasanya lebih mantap. Lebih mantap ya? Gue soalnya nggak gitu suka saus kok. Nggak, itu bukan saus tomat. Iya. Gue seneng yang original kayak begini. Oh iya. Ya, macam-macam orang beda-beda kan. Semuanya ini tuh ya, Kobelius tuh bikin sendiri. Sampai celemek aja pasti bikin sendiri ini. Terlalu kreatif. Makanya, apa-apa bikin sendiri. Nah lu Dia bisa. Kenapa? Tuh anaknya ada jadi bikinan dia. Abis itu udah ditinggal. Tapi enak tuh. Makannya nyantai kayak orang laparan lu. Perasaannya lapar gua. Gua dari pagi lu ngajak lu. Ya enak lu. Enak. Enak. Jadi gimana komen buat temen-temen yang mau kesini, kira-kira gambarannya apa? Lalu ada frozennya nggak sih? Kalau mie nggak ada frozennya. Kadang baru mau beli mau bawa pulang. Ini sih rekomen banget sih kalau datang sini. Sudah sih ya, kalau ke Cilegon saya harus banget kesini sih. Lokasinya tadi? Jalan apa ini namanya? K.H. Syamil. Oke, K.H. Ya pokoknya ya, cari aja lah di West ada lah. Ada. Di West ada. Cari ada aja best food Miekangkung hot plate. Kalau lu terima pesanan buat kawinan? Oh, kalau ada mah boleh. Dekat ya? Boleh ya? Oh, Putra mau kawin. Lu mau kawin? Iya, gua bakal. Tadi ditawarin sama janda anak tiga nggak mau. Oh. Nambah berat beban hidupnya. Ah, kata trauma sama janda. Oh. Ya lu harus training sendiri dari awal. Dia cari pilihan Ranger. Iya ya, Pak. Ranger, Pak. Ranger apa lolohan, jadi bisa di training. Dia biar diloloh dulu. Iya. Bisa nggak kita makan aja gitu? Enak. Enak ya? Enak Pak, enak. Tapi kok porsinya dikit ya? Hah? Porsinya dikit ya? Ini porsi manusia standar, guys. Abis. Maksudnya kan lu tahu nggak normal. Ada satu lagi yang enak. Oh, ceker. Nah, lo harus cobain ceker ini. Yuk. Jadi teman-teman, ini sebenarnya porsinya porsi normal ya. Kalau gue biasa sih nambah 2 kali. Jadi lu mau nambah nih? Nambah bikin lagi guys. Modus. Modus aja ini modus. Wah ya Melvin. Lu habis gak tuh? Habis lah. Panas. Panas. Jadi emang kuahnya itu yang bikin orang banyak balik lagi. Ini selain ada mie kamu ada ceker. Cekernya tulang lunak nih guys. Ceker tulang lunak. Nih dimasaknya pakai angkak ya? Enggak dong, halal ini. Halal. Pakai angkak. Angkak itu halal, jadi inget ya. Arak ya? Arak. Oh, angkak ya. Jadi makanya kalau misalnya kesini gak usah khawatir, semuanya halal. Mau cobain nggak? Ini tulangnya kata lu nggak bisa lu makan. Gua nggak makan ceker. Lu kan udah lama nggak makan tulang. Mumpung ini ada tulang ceker yang lunak, nah lu makan deh tuh. Makasih mbak. Nah cobain nih cekernya gimana. Cobain dia, gue kan masih makan mie bentar. Gue kan dulu tau gue pemilih makan. Jadi gue gak makan. Gue juga makan pemilih, gak usah manja lu. Enggak. Ayo makan buat sagu, Dani. Enggak, udah. Habis gak? Masih mendingan gue makan ini daripada gue makan buat sagu. Itu habis gak? Apa, lu mau minta anak aja. Mau nambah lagi ketahuan. Bikin lagi. Nanti habis syutingnya malu gue nih. Ingat ya, dia makan 2 porsi. Enak boleh? Enak. Gimana perutnya nggak lembut nggak? Nggak, asli coy, enak coy. Gue kasih nilai 9. Oke. Lu tadi lu berapa nilainya? 10. Gue 9. Nah ini soalnya nggak, kita pernah makan mie kampung ya Mam ya? Kurang sedap. Nah, jadi gini. Gua kenapa gua kasih 9? Jadi ini kangkung yang tersedap yang udah pernah dimakan. Jadi kenapa gua kasih nilai 9? Karena 1 kurangnya. Basuki kurang banyak. Lu kalau mau baksonya banyak, lu beli dulu baksonya dia. Ya? Baru lu kasih bakso. Oh iya, ini juga jual frozen ya kok ya? Oh iya. Ada di frozen food bakso, terus mie-nya nggak frozen tapi ya? Rendang gurita. Rendang gurita? Apalagi itu rendang gurita? Gurita dibikin rendang. Bisa ya? Tanya sama yang ini ya? Bisa dong, jadi Indonesia itu punya menu beragam menu. Dari mana itu? Spesial. Jadi rendang gurita itu biasanya menu kuliner masakan-masakan di pesisir Sumatera. Oh. Kan Padang, rendang. Enggak. Padang enggak pesisir. Enggak, maksudnya rendangnya. Rendang. Oh, rendangnya. Masakan Padang kan. Makanya kalau di Padang pun ada namanya rendang lokan. Iya. Seperti kerang tapi gede. Nah, ini guritanya. Gurita. Oh, gitu. Iya. Oke, tapi teman-teman ya, memang top banget. Ini bukannya karena gua berteman sama dia gua kasih nilai 9 enggak. Gua kalau soal makan itu memang pemilih ya. Rebecca juga tahu gua makannya susah gitu kan. Alasan kalau lagi lapar makan aja. Itu di giginya ada itu. Gigi lo ada cabai? Enggak, bukan. Ada kangkung. Enggak, kangkung gua tarik dulu. Jadi recommended ya buat temen-temen. Rekomen. Datang ke sini. Cuman sayangnya enggak ada di GoFood ya? Di GoFood. Di GoFood di daerah sini ya? Iya. Daerah sini doang ya. Kali lu tuh harus ke Jakarta. Ini jadi bisa jadi makanan khas dari Cilegon juga nih kalau gua bilang ya. Karena gue ciptain menu ini khusus buat Cilegon doang. Khusus buat Cilegon. Jadi pemerintah Cilegon mohon diapresiasi bapak ini. Belum ada ya Cilegon yang jual. Kayak baru ini ya. Mungkin ada tapi yang mungkin sepertinya mie ayam kali ya. Kangkung hotplate baru gitu. Baru ini ya. Jadi teman-teman bisa sekali lagi kalau ke Cilegon mampir sini. Lihat Instagramnya ada di bestfood.cilegon. Ya, Instagramnya ya. Nanti nomor WA-nya ada di sepanjang video. Thank you. Belios, thank you ya mantan pacar, ini pacarnya Belios gue bilang. Mau gue jambakin nggak? Hah? Boleh. Ya udah megangin kamera ya. Jadi ya Rep ya, mungkin lu yang closing lah. Ini kan channel lu. Lu nggak tahu gue lagi makan. Oh iya. Jadi, lagi menikmati. Lu aja pasti. Kakak wakilin. Kali-kali konten gue lu yang nongol. Oh iya. Oke teman-teman, sarang yo. Kiss bye. Oke, sarang yo. Kesini dong sarangnya. Sarang cheese bite. Nah, bibir lu manis aja kok. Cium dulu. Bisa. Elah.